Hai guys, kali ini gue main pakai Kidomaru dan sini gue pakai sebagai jungler ya. Gue mulai di bagian atas dulu dan untuk itemnya gue pakai yang ini aja. Terus untuk jaga-jaga kita tambahin heal down ya. Nah, terus Kidomaru ini punya dua role yaitu ninja dan marksman. Jadi kalian bisa pakai dia di area bot lane ya sebagai MM atau ADC. Jadi ADC itu istilah sebutan untuk marksman gitu ya. Karena bisa kalian lihat tuh ini basic attack dari Kidomaru ini jarak jauh gitu ya, range attack sama skillnya juga jarak jauh juga. Jadi si Kidomaru ini lebih base-nya itu lebih ke marksman sih menurutku. Tapi bisa juga dipakai sebagai jungler kayak gini. Seperti itu ya. Oke, gue bakal farming dulu seperti biasa. Abis ini mungkin gue bakal ambil buff bawah. Oh iya, terus juga ada Shikigami Marksman lainnya yang dipakai sebagai jungler, contohnya itu Chin ya. Nah, itu Chin udah banyak yang pakai sebagai jungler, walaupun Chin itu punya role-nya Marksman, dia itu tapi cocok gitu dipakai sebagai jungler gitu ya. Tapi ada resikonya juga, kalau Marksman di jungler itu resikonya gampang mati mungkin kalau diincar sama jungler lawan gitu ya. Oke, gue bakal lanjut ke bawah tuh darahnya udah pada sedikit lagi. Ambil jalan memutar ya, biar nggak ketahuan. Oke, kita masuk guys. Wah, ternyata ada junglernya ya. Gila, kaget gue. Tapi nggak apa-apa, dia darahnya sedikit lagi. Oke, dapat ya kaguyanya. Malah pakai flash ya. Oke, mundur-mundur. Susah juga di dalam turret. Wah, untung gue nggak mati tuh tadi. Bahaya banget tadi masuk, ada junglernya ya. Oke, itu sedikit lagi, tapi gue bakal dapetin dari rumahnya aja. Oke, nah kita lihat. Tuh kan, susah keburu mundur, jaraknya terlalu jauh. Dan gue bakal lanjut farming aja. Nah, ini menariknya Kidomaru itu skill 2-nya ya. Jadi kita bisa narik musuh dan juga bisa mendekati musuh. Terus di saat kita mendekati musuh itu pakai skill 2-nya nanti akan memberikan efek stun gitu. Itu keren sih. Jadi fleksibel gitu ya skill 2-nya. Oke, masih lanjut farming nih. Dan juga ininya nih skill 1-nya itu apa? Lucu-lucu ya si monsternya. Monster-monster kecil tuh dia ngikutin aja terus gitu kan. Sampai ntar dibuang sama si Kidomarunya. Oke guys, ini. Oke, dapat skill 2-nya. Wah, masih ada flash ternyata ya. Padahal tinggal sedikit lagi darahnya. Oke, gue bakal balik aja recall biar cepet ke area atas ya. Oke, lanjut di area atas. Ambil buff-nya. Nah, itu ada junglernya tuh. Ngapain mau kesini? Mengambil buff ya? Ih, ketahuan. Nah, jadi itu ya berfungsi sekali nih monster Lentera ini. Mau ngambil buff tuh kan, lihat. Dia langsung mundur. Oke, ke tengah. Oke, belum ada ultimate nih. Dan untuk ultimate-nya ini enhance ya. Jadi nanti serangannya itu bisa mantul gitu. Oke, udah ada ultimate. Oh, si Ranunya hampir mati. Mundur. Sudah menghilang juga junglernya. Kayaknya dia ke bawah tuh. Junglernya ini harus bantu sih. Takutnya nanti junglernya ke bawah. Oke, mundur-mundur. Gue nunggu sini. Coba di rumput ada lagi nggak ya? Oke, nggak ada ternyata. Oke, gue nunggu sini nih. Oke, sini-sini. Mantap, skill 2-nya dapat. Oke, keburu jauh juga. Gila, dari tadi nanggung terus ya. Eh, mundur-mundur, jangan masuk itu, awas junglernya. Oke, nice ya untuk dapat ya. Gue mana nge-lag tadi, aduh, sorry ya. Ini si Ronya malah nyamperin guys, langsung abis ini ya. Oke, mantap. Sip, ini gue mundur aja mungkin. Mereka bisa push. Gue bakal dapetin sin Kironya dulu. Sini-sini bantu biar cepat.
Nah, turret-nya udah hancur ya. Nah, untuk awal-awal game atau early game mending kayak gini rame-rame tuh kan ya. Oke, ini dapat. Nah, lumayan cepat ya. Soalnya ini masih level 7 juga. Kalau level udah belasan itu udah nyantai lah seorang diri juga ya. Oke, gue bakal lanjut farming lagi. Seperti biasa mungkin bakal abisin monster yang di daerah bawah terus menuju ke atas ya. Oke, setelah farming gue lanjut ke area mid karena sini lagi pada ngumpul. Oke, dapat Ciro-nya. Tuh, mereka masih di dalam turret aja ya, ini susah jadinya. Ciranunya masuk, awas, hati-hati. Mundur, wah mati juga ya. Tuh Ciro-nya sendiri lagi, malah yang ketarik Kaguya-nya ya. Wah masih ada flash juga, ngeselin eh. Soalnya dari tadi nanggung gitu ya. Darah udah sendiri lagi, awas, mau bah, hati-hati. Ini apa, tabrak lari nih spesialis. Oke, oke, itu sendiri lagi. Mati-mati, oke, nice. Awas itu mau midinya tinggal seucret lagi darahnya. Awas mundur-mundur. Dapat nih Enma. Sip, dapat. Satu lagi mau banyak ya. Jangan biarkan dia lolos. Dapat. Oke, dapat ya. Ada musuh guys di depan. Ya, mati. Gak ketahuan, gue malah maju lagi ke depan. Parah. Oke, gue udah bangkit dan mereka masih ngewar aja tuh di tengah. Mundur dulu lah. Gue masih butuh farming nih. Oke, mundur-mundur masih sempet gak? Ya, mereka mulai keserang kelihatannya tuh kan. Oke, mundur-mundur. Wah, gue malah narik si Mauba lagi. Wah, gila itu mati sih. Ah, banyakan ya. Lihat sinya juga berhasil lolos enggak ya? Pasti susah sih lawan Mauba. Oke, masih farming-farming. Nah, jadi yang gue rasain susahnya pakai marksman sebagai jungler ini. Kalau dideketin musuh ini susah kaburnya ya. Oke, ini sih mau banyak kayaknya bakal ngultimate nih. Nebeng, oi nebeng, sesuai aplikasi, oke. Oke, kita gaskeun guys. Ini kita Enma-nya ya. Dapat ketabrak kah? Oke, wah, masih ada flash juga ternyata. Dan ini susah ya. Itu mau banyak malah masuk. Mundur bukan mati ya. Dia terlalu jauh itu, nggak ngikutin maps. Jadi mati kan, tersesat ya. Oke, itu area top lane-nya. Dan sini chin-nya kita bantuin ya. Oke, turret atas sudah bobol juga tuh. Tinggal tersisa inner turret-nya ya. Dia bakal farming dulu. Tahan guys, jangan dulu war ya. Nah, ini si Mauba udah mulai masuk, ini bahaya nih. Damage-nya sangat sakit ya. Dan sini junglernya juga nih. Oke, kita tarik. Lagi-lagi pakai flash ya. Gue udah pakai ultimate lah. Mau nggak mau tuh kan jadi nyiksa monsternya pakai ultimate tuh, lihat sadis banget. Sadis ya pakai ultimate gitu kan nyerang monster. Oke, gue bakal lanjut farming. Oke, di atas ada Mauba, kayaknya dia bakal diincar sama dua orang tuh. Awas ya, hati-hati, itu racunnya berbahaya tuh. Mobanya nge-ultimate, mundur-mundur. Ya, darah Chin segitu lagi, ini bakal mati jera. Bukan, lihat ya. Susah soalnya diincarnya si Mauba ini. Lincah. Oke, ini masih bertahan. Nice, si Rodoji-nya dapet. Ini masih susah juga untuk menyerang ya. Karena ini turret gue ini udah habis tuh bagian atasnya ya. Jadi harus tetap planningnya dijaga sih, biar nggak ke-push. Oke, Daruma sudah diamankan biar mereka nggak Orochi juga. Diserang tuh bagian bawahnya. Gue bakal habisin minion ini dulu. Dan sini ada musuh guys ya, dia. Langsung aja kita ultimate. Wah, skill 2-nya nggak kena nih. Dia ngedempet kayak gini nih. Oke, masih kuat basic attack-nya, berani diadu. Tuh kan dia kabur yang nge-flash ya. Dan sini ada Mauba, gue harus kabur. Ah, tolongin guys, tolongin. Ah, bahaya.
Ayo bayar bayar, tolongin please. Oke, mantap ya, gue berhasil survive dan nobanya kena. Oke, nice team, gue bakal balik sekarang. Wah, tadi hampir ya. Terima kasih banyak tim, langsung nge-backup. Oke, itu musuhnya ada di rumput ya. Oke, kita serang nih sendirian junglernya. Langsung kita tarik habis ini. Nah, kan dapat ya. Kita lanjut ke atas, kayaknya di atas ada pertarungan juga. Bukan mau banyak buru mati. Oke, guys, kita serang. Oke, kita tarik lagi Kaguya-nya. Dapat Enma-nya satu lagi nih. Dapat lagi ya. Oke, nice. Awas itu moba. Chin mundur. Darahmu sedikit lagi tuh. Tuh, lihat damage-nya ya. Sakit sekali damage si moba ini walaupun dia wah, role-nya tank tapi build-nya itu loh, magic damage-nya berkelanjutan ya. Dan ini di tim gue Momiji-nya ini sebagai support ya. Dan gue baru pertama kali lihat Momiji support tapi itemnya itu tanki kayak gini nih. Lihat tuh kan darahnya panjang gitu ya. Tebal maksudnya. Oke, kita ambil Shinkiro-nya untuk ketiga kalinya nih. Ini Shiro ngapain, coba maju lagi ya. Ini langsung abis lah. Tuh kan. Hati-hati ya nak, lain kali. Oke, di atas moba ini ultimate-nya udah habis juga ya. Oke, kita ngumpet sini aja rame-rame, siapa tahu ada yang lewat. Masih menunggu, ternyata musuhnya masih clearing minion ya. Kayaknya nggak bakal kesini dah. Oke, kayak nggak bakal kayaknya tuh kan. Oke, wah lihat damage-nya ya. Damage junglernya udah lumayan sakit. Oke, kita hajar si moba aja. Nih, masih belum penuh nih skill satunya ya. Oke, di mana dia? Oke, dia keluar juga nih. Hajar guys, terus basic attack ya buat para MM. Nah kan dia kabur juga tuh. Oke, mundur ya. Keburu mati juga. Mereka dapat moba tim kita nih. Tapi moba musuh keburu lolos. Oke. Ini damage si Rodoji-nya juga lumayan sakit nih. Awas hati-hati mundur. Ya mati lagi kena. Chin-nya dapat ya. Mundur-mundur. Ini bukan saat yang tepat guys, mundur ya. Jangan kena pancing, itu mereka lagi tarik ulur. Mending mundur aja dulu. Ini kenapa si Ranunya ngikutin ya? Kalau mau buff ambil aja tuh yang atas tuh buff merah ya. Oke, gue lanjut ke atas. Sambil ambil monsternya. Nah itu tuh buffnya ambil, mau nggak? Oke, di atas sudah ada Momiji standby ya. Kita langsung aja serang nih, dapat. Sip. Oke, kita serang nih. Keburu kabur juga. Mana nih? Oh, di rumput ternyata ya. Dapat, dapat. Oke, nice ya. Mobanya dapat, tapi lihat mid lane-nya diserang, guys. Gue bakal recall tapi enggak ya. Mending di jalur bawah aja. Di sini ada junglernya. Wah, keburu nge-flash juga. Oke, nice. Berhasil diamankan ternyata mid lane-nya. Oke, jadi gue gak perlu balik. Gue lanjut farming aja sama bersihin lane tuh. Karena musuhnya berhasil di handle ya sama mereka. Jadi gue bersihin lane aja. Oke. Ini spell subdue udah sebentar lagi ada, kita bisa hajar Orochi yuk. Oke, sini guys bantu biar cepet. Karena kuat juga sih kalau sendirian lawan Orochi ya. Jadi mending rame-rame aja, oke. Ada musuh mendekati tapi dia masih mundur-mundur ya. Oke, ini pasti dapat Orochi-nya. Oke, nice. Kita hajar langsung musuhnya. Langsung ini dihajar. Oke, itu kan dapat ya. Sip, gue kayaknya bakal kasih item Magic Resist ya biar damage mobanya nggak begitu sakit. Di sini Orochi udah mulai masuk ya. Yang dapat benderanya tadi siapa kayaknya lupa. Ambil buffnya ya, lumayan. Oke. Mereka mulai masuk nih, mulai menyerang mid lane ya. Kita langsung ini masuk aja.
Oke, kita pakai ultimate serang turret-nya karena ini damage-nya mantul tuh kan. Lumayannya dapat juga ke Shikigami-nya tuh. Oke, nice, sudah hancur. Tarik Kaguya-nya. Ini si MOBA masih meresahkan ternyata ya. Itu si Rodoji-nya, wah, keburu kabur juga. Chi-nya mati tuh kan. Oke, mundur dulu ya. Jadi si MOBA itu emang nggak bisa dihentikan kalau lagi nge-ultimate. Dia bakal nyebarin racunnya sama juga nabrak-nabrak. Jadi itu susah sih buat kabur ya. Khususnya untuk marksman kalau nggak ada support itu susah sih. Kita bisa push area sini mumpung belum banyak nih. Oke, dapat ya. Kita mundur lagi ke tengah kayaknya. Itu siapa yang AFK? Kayaknya si Ranui sih yang AFK. Soalnya dari tadi ngikutin terus ya. Tapi nggak tahu juga sih. Oke. Ini mau banyak ultimate tapi mundur dulu. Mereka masih di dalam turret ya. Nah ini nih MOBA musuh datang nih. Hati-hati guys. Jangan kena tabrak. Tuh lumayan bahaya juga sih. Apalagi kalau MOBA-nya bawa orang. Nah itu yang paling bahaya. Dan ternyata Orochi-nya udah habis ya. Kita bisa push hanya turret tengahnya aja. Ini kita lanjut aja habisin nennya. Karena ini persiapan nih mau war terakhir asik. War terakhir sebelum menang, guys. Nah, itu ambil, ambil. Oke, ini mau aja keburu ini nih gue harus naik nih. Oke, kita serang. Datang langsung ya, turun. Kita hajar nih, dapat-dapat. Satu lagi Siro-nya dapat. Oke, nice. Mana lagi nih kita hajar nih. Magic Resist sudah ada, santai. Awas. Oke, gue pakai flash ya, bahaya kalau ketabrak. Ternyata mereka masih banyakan juga. Oke, soalnya gue nggak dapetin itunya apa revival potion-nya. Jadi kita bisa push sekarang ya. Oke, kita push. Mana nih minionnya belum datang juga nih. Oke, gue lanjut farming sambil menunggu minion. Oke, minionnya sudah datang, langsung push ya. Nah, ini enmanya maju, kita ultimate. Oke, hajar, hajar. Wah, lagi-lagi nge-flash. Ah, kekejar ya sama si bocil. Kita langsung push base-nya aja. Ini menang ya. Oke, nice. Seperti biasa, good game, good team. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.